udah nemu jamur selanjutnya. Ini di list nomor 2 kita. Nah, ini ada banyak banget tumbuh. Nih, teman-teman bisa dilihat, ini namanya jamur Lentino species atau biasa disebut dengan jamur lot. Nah, jamur ini merupakan jamur metropolitan, mudah sekali ditemui. Bahkan teman-teman kalaupun lagi nggak sengaja jalan-jalan ketemu kayu mati, mungkin akan lihat jamur ini. Nah, kenapa namanya jamur lot? Karena memang teksturnya sangat alot. Ini saya akan coba potong salah satu jamurnya. Nah, nih teman-teman bisa lihat, ini namanya jamur lot. Karakteristik yang paling menonjol dari jamur lot itu adalah dia bentuk capnya yang depressed. Jadi secara kasat mata, karakteristik makronya ya, teman-teman bisa melihat bahwa jamur lot ini bentuknya kalau saya bilang menyerupai donat. Dia di dalamnya cekung, lalu kemudian di tengah-tengahnya, dari tengahnya ini mengembang keluar. Gitu. Jamur lot ini punya spora berwarna putih, lalu kemudian gillsnya juga berwarna putih. Selain itu, dia kadang-kadang ada cincinnya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, jadi memang nggak semua jamur yang bercincin itu sebenarnya beracun gitu. Nah, karakteristik lainnya, kalau misalnya teman-teman ragu ini jamur lot bukannya, ketika mau mengambil jamur ini, oke, kita akan coba untuk eksperimen sedikit dengan menarik jamur ini nih. Nah, dia alot sekali gitu, oleh tangan saja tuh. Nah, itu agak susah. Apalagi kalau misalnya teman-teman membayangkan makan jamur ini yang sudah dimasak gitu dan dikunyah ke mulut gitu. Ini saya coba tuh. Coba potong aja, dia susah banget gitu. Nih. Gak bisa tuh. Gitu. Jadi teman-teman kira-kira dapat gambaran dari mana nama jamur ini berasal. Cuma memang rasa jamur ini sebenarnya itu rasanya kayak jamur tiram. Gak beda jauh sama jamur tiram. Makanya kalau misalnya sudah kebelet banget pengen makan jamur, mendingan teman-teman beli aja di pasar dibandingkan harus mengolah jamur lot. Karena ketika ingin memasak jamur lot, biasanya pengolahannya itu memerlukan proses panjang antara teman-teman menggoreng jamur ini hingga crispy sekali, tapi itu juga masih alot ya. Jadi biasanya orang cuma kerauk-kerauk terus dilepeh lagi atau mencincangnya dengan halus, memblendernya dan dijadikan isian dari tahu isi atau dipepes gitu. Tapi kalau saya saran sih ya nggak worth it sih untuk mengolah jamur ini. Meskipun memang sudah tahu alot, jadi selain rugi tenaga ya rugi bumbu dapur juga. Mungkin teman-teman bisa lihat, ini adalah batang kayu mati yang sudah terinfeksi oleh Lentino species. Bisa dilihat, sebenarnya Lentinus ini biasanya memang hidup secara bergerombol. Jadi ketika dia sudah menginfeksi di satu batang, pasti akan ada jamur Lentinus lainnya. Lihat, ini banyak sekali jamurnya, mungkin karena kondisinya pas juga. Dari beberapa hari terakhir memang di sini hujan terus, jadi itu merupakan kondisi yang tepat untuk jamur ini berkembang dan berbuah ya. Bisa dilihat tuh, cantik sekali kan, kayak scene-scene di fairy tale movie. Nah, kalau tadi teman-teman sudah lihat bentuk jamur lot yang alot, ini adalah jamur lot yang cukup muda ya. Tuh, bisa dilihat kalau bentuk jamur ini tuh menyerupai donat. Kalau yang muda dia biasanya agak lebih tebal capnya dan terlihat masih agak cembung ya dibandingkan dengan jamur yang tadi yang ujungnya sudah agak keriting. Nah,
fase seperti ini sebenarnya ini bisa dikonsumsi meskipun ya, saya biasanya cuma mengkonsumsi capnya saja gitu. Jadi batangnya tuh saya biasanya tinggalkan di pohonnya. Jadi saya potong. Setelah itu ya mulai diproses dari sini. Tapi ini pun nggak menjamin sebenarnya kalau jamurnya tidak alot, karena ada beberapa Lentinus spesies seperti Lentinus sajor kaju yang itu jauh lebih alot dibandingkan Lentinus lainnya. Kita nemu di fase yang pas banget untuk dipanen dan dimakan. Ini ada banyak, jadi cukup mungkin untuk satu piring dan satu porsi. Tapi ya kita coba aja ya, apakah memang jamur ini masih lezat atau enggak. Saya kan coba untuk panen satu, saya pakai gunting. Karena jamur lagi, karena pisau saya hilang, gak tahu kemana. Nah, kalau tadi teman-teman dengar snap-nya, ini masih sangat gampang sekali. Dan teksturnya pun masih lunak, jadi ini masih bisa dimakan. Yeay, kita panen besar hari ini. Nah, itulah serba-serbi dari jamur Lentinus spesies atau yang biasa disebut dengan jamur lot. Semoga video ini memberikan masukan kepada teman-teman cara untuk mengidentifikasi jamur ini. Tapi ingat, jangan gunakan video ini sebagai sumber tunggal di dalam mengidentifikasi jamur kalian ya. Sebisa mungkin, teman-teman juga perlu membaca jurnal atau artikel mengenai jamur terkait. Terima kasih karena telah menonton video dari Woods After the Rain. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mengikuti video-video terbaru tentang perburuan jamur. See you in the next video. Bye!